Guys, Global Firepower memprediksikan masa depan TNI sebagai kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara, guys. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Syukur Alhamdulillah masih diberikan lagi kesempatan untuk kita bertemu lagi di channel ini guys. Jadi, terima kasih kepada kalian atas support daripada mula sehinggalah sekarang. Jadi guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Global Firepower prediksikan masa depan TNI sebagai kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Itu adalah satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan. Indonesia sekali lagi mendunia. Jadi guys, kepada kalian semua yang tidak sabar untuk menyaksikan apakah video ini, sama-sama kita saksikan video reaction ini guys. Okay guys, video ini adalah daripada YouTube channel Pagi Bagi. Jadi kepada kalian semua, support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys, kerana di channel ini terdapat pelbagai info dan pelbagai video yang menarik tentang Indonesia. Jadi kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Global Firepower memprediksikan masa depan TNI sebagai kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Mantap Indonesia. Video ini daripada channel Bagi Bagi guys. Jangan lupa subscribe channel ini guys. Halo sahabat Bagi Bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sobat okay. Bagi Bagi, walau hanya dihitung dari jumlah kuantitas, Global Firepower nyatanya menempatkan TNI jadi militer terkuat di ASEAN. Meski demikian, ada layaknya TNI tak bersombong diri karena untuk ukuran kualitas, masih ada Singapura yang tak kalah hebatnya. Sebetulnya hal ini patut dimaklumi, lantaran saat Singapura punya alutsista pun boleh tahan ya guys. Alutsista super modern sehingga masih di tahap minimum. Tapi secara kuantitas, walaupun Singapura negara kecil, jadi yang terkuat versi Global Firepower. Nah sobat sekalian, bicara soal pertahanan hingga modernisasi alutsista memang bagai tak ada ujungnya ya. Dan sekedar informasi, Kementerian Pertahanan Indonesia saat ini masih menyelesaikan target 100% minimum essential force tahap 3 bagi TNI. Di mana ketiga matra AD, AL dan AU mendapat penguatan agar kemampuan mereka mencapai pokok minimum untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Hal ini bisa dilihat, di matra darat, TNI AD memiliki tank Leopard 2, Mi-35 dan Apache AH-64E Guardian. Kemudian Apache di matra udara, TNI AU mendapat hibah 24 ini unit pesawat tempur. Pengadaan C-130J Super Hercules, A-400M dan A-330M RTT. SU-35, coming soon to Indonesia. TNI AL pun mendapat bagiannya dengan pembelian Fregat Frame, Arrowhead dan kapal selam Naga Pasaklas. Perlu ditegaskan bahwa semua ini merupakan sebagian program MEF yang berhasil dan akan direalisasikan pemerintah Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia mampu memenuhi target tersebut? Oke, sebagai gambaran, MEF sendiri baru tercapai 62,31% pada Desember tahun 2020 lalu, jadi kita masih butuh sekitar 37% untuk mencapai angka 100% dalam kurun waktu 3 tahun. Sahabat Bagi-Bagi, untuk mencapai tahap minimum dengan persentase 100% mungkin bisa dibilang sulit, namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Setidaknya banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk saat ini, seperti pandemi yang tak berkesudahan, kemampuan fiskal pemerintah, dan kemampuan industri kita untuk menyerap offset sebagai konsekuensi dari pengadaan senjata bos. Lantas jika sudah terpenuhi, apakah program modernisasi kita juga berakhir? Jawabannya tentu saja tidak. Bila sudah dipenuhi maka jalan panjang bakal menanti lagi di mana TNI akan meningkatkan program menjadi kekuatan pokok ideal yang nantinya membuat postur militer Indonesia sempurna untuk menggebuk para pengganggu. Sobat Bagi-Bagi, kali ini kita akan menilik seperti apa prediksi pertahanan Indonesia dengan kekuatan pokok ideal. Nah, di matra laut, setidaknya Indonesia akan punya lebih dari 20 KRI jenis fregat, 12 kapal selam, ratusan kapal cepat rudal dan tentunya flagship destroyer sekelas Type 45.
Lalu untuk banyak lagi alutsista yang perlu ada di Indonesia. Skadron tempur baru di mana jumlah pesawat harus ditingkatkan dengan menambah 120 unit jet tempur baru hingga sistem pertahanan rudal jarak jauh. Dan terakhir, di Matra Darat nampaknya Indonesia ke depan akan membentuk Combat Aviation Brigade. Bahkan jika memungkinkan, Indonesia pasti akan memperbanyak jumlah MBT, Medium Tank, MLRS, Howitzer dan Unit Mekanis. Tidak lupa, jika ingin disegani di kawasan, Indonesia setidaknya harus mampu membuat segala jenis rudal secara mandiri. Rudal apa tuh? Nah sobat sekalian, itu prediksi dari segi alutsistanya, mungkin untuk kedepannya, prajurit kita pun akan ditambah menjadi lebih banyak lagi. Tak ketinggalan, industri dalam negeri juga turut disinergikan, sehingga kedepannya, Indonesia tak akan ketergantungan alutsista dari luar. Betul. Bayangkan jika semua ini tercapai, maka asing pasti tak akan berani berkutik dengan Indonesia. Betul. Assalamualaikum. Bye-bye.